ikut supply dinamanya itu kontak ke kita juga LG baterai kontak. Tapi kita ambil baterai RBC ya. Dia perjunya lithium untuk produksi. Kita akan ya menggede tingkat DE-nya produksi nasionalnya lebih gede. Harapan kita sekarang kita sedang berproses untuk sekarang ini bisa mas produk semi mas lah mas kita 50-100 baru sih ya kita lihat pasar kita buka PO-nya begitu tapi ada banyak banget yang melamar ke kita ber-ber shot boleh dibilang ya kalau ada masukan-masukan kita terima semua lah kita anak baru kalau gitu bayi sih ya prematur tapi sekarang ya happy problem sih mas happy problem ya banyak offering terus juga nanti insya Allah 22 Mei ini dari ABC mau engage sebetulnya saya juga sempat tanya-tanya juga berarti ke Cina kemana cuma begitu ABC engage udahlah sama ABC aja gitu. jadi lokal iya kan. Mau gimana yang dia offer makan aja gitu maksudku biar TKDN juga tambah gede jadi kan baterai kan udah di sini ya kan nanti tinggal di wheel hub aja wheel hub sekarang ya belum ada yang bikin lah siapa yang bikin gitu kan segera ada kok kemarin ya, semalam mungkin dalam waktu dekat kan memang ya agak sulit gitu kan. Mungkin kalau kedepannya ada lagi wheel hub yang produksi sini ya kita makan lagi. Tapi so far ini more than 50% lah harusnya sekarang. Seharusnya iya. Kita ini kita bikin sendiri semua gitu mas. Iya. Selebihnya frame kan kita. Ya kita rem ini lah. Rem terus kasih foto. Jadi kalau misalkan dari akar rambut misalkan ada pengen modelnya beda, maksudnya nggak ini ya, ya nggak masalah. Misalkan pengennya kayak motor laki atau motor bebek, tapi nanti kita akan kolaborasi, wah cakepnya gini gitu. Karena kan kita senangnya yang orang umum mas. Soalnya kalau umum banget tuh kayaknya, iya gitu gimana? Ya. Nggak makanya kan, karena kamu juga ada desainer kan, kita apa sih cocoknya buat ini apa kita? Siapa kan develop bareng gitu kalau timnya? Nanti kalau dapat desain, misalnya dari tim katalis pun nggak bisa mas terlalu ini, ya udah kita. Iya. Karena kan nanti juga perlu diterjemahkan desain sama produknya ya, bagaimana ya, karena, dan sampaikan ya, maksudnya ya, karena sama desain sama orang produksi kan beda kan? Betul. Ini berapa lama mas pengerjaannya ini? Satu motor karena kan masih handmade ya? Ya. Nah handmade ini kita yang sekarang kita 3 bulan itu 6 unit mas dengan prototipe yang udah ada tapi kalau kita misal bikin desain baru itu ya mungkin 6-8 bulan mas untuk develop prototipenya ya cepat asal desain udah fix ada semua dan ini kan kalau dilihat di mana-mana tuh desain tuh nggak kelihatan ada yang kayak begini tuh unik banget sih sekedar tuh nggak ada yang kayak gini iya kerennya tuh udah kan udah kolaborasi sama Kamensky sama si Demalab Indonesia sama Mission 56 itu keren sih kelasnya juga udah startnya juga udah di premium kan. Kita ingin bakal sebesar ini, keren bakal lebih kecil lagi. Kita pengennya lebih kecil mas, jadi kita goalsnya sebenarnya pengen ke bisa dibawa ke LFP, MRT, begitu-begitu. Masih agak bagi mas sebenarnya. Betul. Ini kecepatannya berapa nih maksimal? Ini sih maksimal 50, cuma pernah saya jajal rata-rata itu 40 kilo lah. Jadi saya jajal dari rumah ke CBD kemana gitu kan? Tapi boleh emang udah boleh di jalan? Nggak boleh pak, saya pura-pura. Saya nggak boleh sisa gitu. Nggak boleh kalau sore, makanya saya jalannya minggu sore. Gitu pakai helm gitu. Ya kalau ada polisi ya mau izin. Kesalahan lain. Iya. Sedang menuju ke sana dan dibantu Mas Erik gitu ya prosesnya. Kita mau ngelukas.